Dari sini, peristiwa berlaku dengan derasnya. Tengku berangkat ke London hendak menggubal perlembagaan baru. Segala halangan dapat diatasinya. Hasil perundingan, kemerdekaan penuh dalam masa 18 bulan lagi, yaitu dalam matlamat tarikh Tengku. Semua dan sesungguhnya. Negeri riang gembira. Tetapi tidak seketika pun Tengku melalaikan rakyat akan tugas besar yang mereka sekian hadapi. Sabar dan korban perlu, karena kerja belumlah selesai. Lanjutan daripada perjanjian ini, sebuah Suruhanjaya bebas bagi menggubal perlembagaan baru Persekutuan Tanah Melayu telah diwujudkan. Suruhanjaya ini dipanggil Suruhanjaya Reed yang turut dianggotai oleh wakil-wakil empat anggota negara-negara Commonwealth, yaitu Britain, Australia, India dan Pakistan. Setelah melalui beberapa siri perbincangan dan tundaan selama 2 bulan, Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 berjaya digubal. Dan sekarang, tibalah saat akhir bagi menamatkan naungan British yang selama 170 tahun di Melayu. Akan sepenuhnya Malaysia. Sedikit bagi rancangan yang sudah teratur itu, hujan telah turun pada subuh hari yang terbesar itu. Orang Melayu memandangnya sebagai satu rahmat. Dan tak lama kemudian, cuaca cerah semula. Orang ramai berhimpun di Stadium Merdeka, wakil-wakil dari segala kaum dan golongan. Dan isyadat pemasyuran kemerdekaan berlangsung dengan gilang gemilangnya. Saat yang bersejarah, bendera persekutuan dinaikkan dan dengannya harapan dan cita-cita bangsa, lambang negara dan penonton-penonton terpegun apabila sejarah tercatat di hadapan mereka.